Assalamualaikum teman-teman semuanya. Masak kepala cumi. Pertama siapkan kepala cumi setengah kilo yang sudah direbus. Lanjut bumbunya ada bawang merah, bawang putih, lombok rawit, lombok gede hijau, gula garam, daun salam, laos. Lebih lengkapnya Umi sudah tulis di deskripsi. Lanjut panaskan minyak, kemudian tumis seberambang sampai harum. Setelah harum, disusul bumbu uletnya, lalu serang asreng. Tak lama kemudian, disusul lombok hijau gedenya dan laosnya, lalu kemas tumis sampai matang. Setelah matang, tambahkan air. Seuprit micin, lalu serang asreng sampai merata. Lanjut disusul kepala cuminya, lalu kolah kale sampai meresap. Setelah meresap dan matang, matikan kompor dan siap untuk disajikan. Nah, mudah kan? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!